Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita mengunci aplikasi di HP Redmi. Jadi kalau misalnya kita ingin membuka aplikasi, kita harus memasukkan pola PIN ataupun sidik jari kalau sudah support dengan sidik jari. Jadi untuk cara kita mengunci aplikasi, teman-teman buka saja di bagian pengaturan. Kemudian di sini teman-teman pergi ke bagian ini ya. Kita cari aplikasi. Nanti kemudian teman-teman pilih di bagian bawah kunci aplikasi, kemudian tekan hidupkan. Nah, di sini kita bisa menggunakan pola ataupun bisa menggunakan PIN ataupun juga kita bisa menggunakan kata sandi. Biar lebih mudah kita gunakan pola saja ya. Kita akan coba buat L kayak gini. Kemudian konfirmasi. Tekan berikutnya. Ini kita bisa tekan nanti. Oke, kita tunggu sebentar. Tekan nanti. Sekarang kita akan mengunci aplikasi ya. Kita akan contohkan, kita akan mengunci aplikasi galeri dan YouTube. Gunakan kunci aplikasi. Oke, kalau sudah kita tekan kembali. Sekarang kita akan coba. Nah, sekarang sudah berhasil. Kita harus menggunakan pola baru bisa dibuka aplikasi tersebut. Tuh, jadi sekarang sudah terkunci ya teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu teman-teman untuk mengunci aplikasi di HP Redmi. Silahkan teman-teman coba pada HP Redmi yang teman-teman gunakan.